Pertama sekali saya nak tanya, apa punca sebenarnya mata anak saya boleh sampai sehingga degree mata dia? Okey, tanya pasal mata. Okey. Dia rabun ni disebabkan dua perkara. Ya. Satu, memang keturunan. Nombor dua, tak ada keturunan tapi memang Allah jadikan dipanggil pathological myopia. Kadang-kadang jadi. Itu luar kuasa kita. Dan dia memang faktor keturunan. Lepas tu cara hidup. Katakanlah anak kita masa dia belum bawah 10 tahun tu, otak mata dah membesar, tiba-tiba kita banyak duduk rumah, tengok phone, tengok iPad, tengok buku, tak pernah bawa anak pergi berjalan, tengok langit, tengok rumput. Aktiviti luar tu, tu akan menaikkan lagi paru dia. Aktiviti dekat terlampau banyak, terlampau lama. Dari anak saya kecil lagi, umur dia 4 tahun kan, saya masa tu ada pernah cuba buat dia belajar dengan komputer, yang learning knowledge tu dalam komputer. Umur 4 tahun? 4 tahun. Dekat tak duduk masa tu? Masa tu guna yang PC yang besar tu. PC besar? Aha. Lepas tu bila dah umur dia meningkat dalam 5-6 tahun, kita orang beli iPad. Dari sejak tu dah dia main game. Tapi masa kita tengah driving depan kan, tak tahu yang dia buat main iPad on tu kan, silau tu cahaya dari iPad tu. Jadi sejak tu lah saya rasa macam mungkin ada penyesalan dalam hati saya lah. Faham. Punca dia rabun. Okey, tak semua, tak semua. Ada juga orang yang macam tu, anak dia tak rabun juga. Dia mesti ada genetik, budak environment. So kalau tak ada genetik, kalau environment kan tak jadi. So dia ada dua-dua. Tapi Puan Rahmat macam ni, hidup ni tak boleh menyesal. Semua tertulis di lahu mahfuz, dia akan rabun, power 1000, dia akan buat operation hari ni. Dah tertulis. Masa dia, alam roh dah tertulis dah, dalam perut dah tak. So perkataan menyesal tak ada. Bila kita ada masalah, apa kita buat, apa solution. So syukur hari ni anak Firdaus boleh buat, so teruskan aja. Dia move forward, yang belakang tu dah lepas. Sebab banyak orang dia jadi anxiety, depression. Anxiety pasal risau masa depan. Depression pasal menyesal masa lalu. Tak habis dia pusing, dia overthinking, dia pusing. Sedangkan kita move forward, be in the now. Sekarang apa kita boleh buat? Operation. Jadi masa ni saya selalu lah mengingatkan yang anak saya yang nombor dua tu, selalu mengingatkan adik dia supaya. Dia ada power tak? Ada. Berapa power? Dalam 300-400 macam tu. Jadi saya selalu lah mengingatkan dia untuk jangan selalu tengok umur handphone. Umur dia berapa sekarang? 16 tahun. Dia kalau dah 16 tahun tu, dia dah hampir stable. Dia selalu stable, umur 18 dah stable dah. So kalau 16 tahun, power dia 300-400, jangan risau. Kalau dia tengok pun tak apa. Yang penting kita buat undang-undang 20-20-20. Di mana kalau kita baca sesuatu 20 minit, tengok objek 20 kaki jauh, 20 kaki selama 20 saat. 20-20-20. Setiap 20 minit, kita baca kan 20 minit, tengok objek 20 kaki jauh selama 20 saat. Itu saja. So boleh senama. Objek apa pun tak, tengok jauh lah, tengok luar tingkap. Jangan kita duduk bilik baca macam ni, lepas rehat kita tengok dinding. Tak boleh, tengok jauh. Tengok jauh tu sangat benda yang bagus. Kos mata kita rehat bila tengok jauh. Saya pun bersyukur lah. Sebab sebelum ni memang saya terfikir nak buat rawatan ni untuk anak saya. Tapi cuma tu masa yang belum lagi nak kita nak buat hari ni lah. Tapi sebelum ni doktor memang saya ada tengok apa klinik-klinik lain dengan ceramah doktor. Itu yang menyebabkan saya rasa yakin nak pergi sini. Masya-Allah. Itu semua kuasa Allah ya. So ucap terima kasih tau. Itu dari situ. Terima kasih. Sebab sebenarnya bila kita mendengar ceramah, kita kita berhubung pada peringkat spiritual. Bukan intellectual. Kan intellectual ni kalau saya kata okey, mata macam ni itu intellectual. Tetapi bila kita bercakap, ingat apa-apa, ingat Allah. Hari ini aku nak buat apa? Aku nak fokus terhadap Allah. Hari ini aku nak syukur apa? Hari ini aku nak let go apa penyakit hati ni? So itu saya bercakap pada Rahmah dan semua orang mendengar saya itu pada tahap spiritual. Sebab tu kita ni sebenarnya sangat terhubung. Dan kita nak tahu siapa kita, tengok siapa kita jumpa. Sebab roh yang kecenderungannya sama akan berjumpa. So saya bersyukurlah berjumpa hari ini. Jauh, musafir, doa sangat makbul dan selamat. Terima kasih. Terima kasih banyak datang ya. Kita jumpa nanti lagi. Okey, assalamualaikum.